usah abang membuang waktu. Mari menuju ke rumah janda. Masa takkan kembali. Kita buktikan kita tak jam. Kita boleh. Hahaha, wakapetu. Welcome to my YouTube channel AI Arisa Mac Clate. Satu harap I love you. Ingat ke senyum me ate. Melekat ke. Lewat cerita me are konan jenteku. Okay guys, hari ni adalah 6 April. Arisa nampak tak barang-barang kat belakang? Itu tandanya Arisa nak balik kampung. Alhamdulillah ini tahun pertama Arisa dan Naim bergelar suami isteri and balik raya bersama tahun ni. Sebelum baliknya, kita dah survey jalan. Memang jam teruk. So, kita dah baru nak gerak 1.17 petang. Sebenarnya semalam Arisa balik kerja pukul 3. Sampai dekat rumah Naim pun 4. Ingat nak gerak lepas subuh. Tapi dua-dua lepas subuh kita tidur. So kita baru nak gerak pukul 1. And then sekarang ada orang tu, dia excited gila nak balik beraya kat kampung. Dia siap voice note dekat saya. Cepatlah balik, saya tak sabar ni nak balik, nak beraya. Nak balik kampung. Dia baru tahu macam mana rasanya balik kampung. Jam. Sebab masa-masa bercinta dulu, dia kata bestnya kalau raya ada kampung. Mai, aku bagi kamu. So kita orang sekarang baru dekat Gombak, baru nak bertolak. Lebuh raya karak. Tengok, merah kan. So nak tak nak kena hadaplah jam kat karak kejap, baru lepas KLPT. So jom kita tengok macam mana suasana balik kampung. Adakah balik kampung tahun ni sama macam tahun lepas? Arisa hadap 13 jam bersama Aira dan juga Pak Igeram. So jom kita tengok. Kamera baru, smartnya. Macam mana yang rasa nak balik kampung eh? Rasa excited. Excited tu semestinya lah. Rasa semangat dan juga rasa seronok. Rasa teruja dan juga rasa semangat lah. Masih lagi dalam keadaan yang terkawal lah orang kata kan. Bukan masuk dalam kategori yang orang kata jam lagi. 20 minutes later. Sekarang ni kita dekat tol Gombak. Nampaknya dalam keadaan yang terkawal. Cuma depan sana tu dah bersedia untuk jam. Ni masih, kalau time-time raya dulu, sini yang paling jam sebenarnya. Sebab orang nak masuk tol karak. Tapi selamat hari raya Aidilfitri. Usahlah abang membuang waktu. Mari menuju ke rumah bonda. Lagu. Usah abang membuang waktu. Mari menuju ke rumah janda. Janda kepala otak ke? Janda. Salah abang membuang waktu. Mari menuju ke rumah bonda. Isu saya dengar ni, cakap bonda. Isu sebut janda tadi kan? Bonda. Kau ingat aku pekak ke? Isu sebut bonda. Belum sampai lagi Pahang betul. Kau dah nak start janda-janda dekat Gombak ni. Bonda. Apalah, you menyakiti hati bini you dengan perkataan janda tadi. Tak apa yang. A few moments later. Nak start dah guys. Allahuakbar. Ais jam. Dah start dah guys. Ni lepas pada tol Gombak. Lepas tol Gombak terus slow. Apa, kita layan je. Apa meter? Meter berapa meter? Meter 20 sahaja guys. Masa takkan kembali. Info-info terbaru, ada kebakaran di sebelah jalan ya. Di seberang jalan ada kebakaran. Selalu lah yang nak tunjuk info ni. Info terbaru, ada kebakaran di seberang jalan. Kebakaran lori ya. Bapa sedang menjalankan tugas dia. Sebab tu dekat lane sini dia macam stuck sikit lah. Sepatutnya lane balik yang patut start, tapi lane yang tergigit yang start.
Ibu, jalan kita dah clear. Jalan kita sebenarnya tak jam pun sebab orang kat sini nak tengok kebakaran apa. Itu je. Sekejap lagi akan ada pula jam yang kat depan sana nak tengok. Ah, ni sebenarnya dekat jalan Lebuh Raya Karak lagi. Masih lagi dekat Lebuh Raya Karak. Cuma jalan kita tengah clear sekarang. Mungkin kejap lagi depan sana akan jam lah. Info lagi. Disebabkan kebakaran tadi, jalan menuju ke Gombak yang begitu rancak sekali jam dia ya. Sebenarnya kebakaran ni dia bagi laluan dah tadi dekat orang awam untuk lalu. Tapi disebabkan orang awam ni, dia nak tengok kejadian yang berlaku, so trafik jadi slow. Itu je. Jem teruk. Apa siapa? Okay guys, setelah meneliti trafik, Arisa dan Naim decide untuk lalu Gongsang. Sebab bila tengok trafik dalam Waze, dia punya jalan merah. Tapi bila kita lalu, jalan je merah yang sebelah sana punya. Ha, merah yang sebelah tadi tu. Ingat yang tadi saya tunjuk jam sebab tu, kebakaran tu. Ha, merah sebab situ. So dia salah faham dekat situ. So kita orang nak tukar balik untuk jalan seterusnya ialah balik jalan Gongsang. So sekarang walaupun dalam Waze ni warna dia merah, tapi sebenarnya jalan dia kosong. Orang jangan percaya sangatlah kalau Waze ni menunjukkan merah. Tengok ni semua merah tau. Maksudnya jam. Tapi tengoklah jalan. Satu hari ni hari raya, aku menangis tanah gembira. Satu hari ni hari raya, gembira. Poi, anak Pak Latif tadi yang kata tak jam lah. Ini jalan mempagar ni, tak jam. Dah update jalan mempagar nak exit. Oh, tak jam langsung eh. Kita buktikan, kita tak jam. Kita boleh. Jalan mempagar clear. Tadi kejap je, dalam 12 minit je tu kita boleh racing dah balik. Tu dia kita nak exit mempagar dah. Slow lah bang. Nak sampai dah. Lambat lagi nak sampai. Ha, kalau hampa balik jalan ikut Gongsang hari ni okey. Ha, tapi pun lambat lah video ni. Lepas tu hampa kalau balik 7 hari bulan maybe okey lah. Kalau balik 8 tu kami tak sure lah. Aku memang jam lah no. Kan? Ha, kami balik dulu lah. Impor jam balik. Impor balik. Impor slow balik. Mungkin ada apa-apa yang kat depan tu kita tak tiga minit. Joset je olu. Hang bising sepo. Tak kira. Balik kampung. Jalan melekat. Pandang kanan, pandang kiri, sangkut lagi. Update kita dekat tol mana ni sayang? Update kita pun nak exit kat Mempagar. Update. Jalan tak sesak. Kita masuk nak bentong. Masuk bentong dah. 300 meter. Info. Bising macam ni. Nak palatik info lagi 300 meter. Macam nak jumpa kapit. So kita dah nak masuk bentong. 300 meter lagi nak masuk bentong tu. Apa kita kecek Kedah? Kita kena kecek Kelantan lah. Lembab Kelantan. Tak tahu. Balik Kelantan. So jalan masih lagi clear. Kecek Kelantan. Macam bunyi macam campur aduk ya. So kita orang tak pilih untuk balik jalan MPT sebab jalan untuk balik Gongsang kejauhan dan kehausan. Satu dah. Satu lagi balik jalan Gongsang okey. Dia punya jam dia tu tak sakit sangat ah. Untuk yang malam tak tahu lah lepas buka puasa. Tapi kalau petang-petang ni okey lah. Berlayar ke rumah yang pertama. Rumah sanak saudara. Berlayar ke rumah yang ketiga. Hai rumah mertua. Traffic slow sikit je. Slow sikit je. Kita kat mana ya? Kita ada di Raub. Raub. Okay guys, sekarang pukul 5.02 minit. Sekarang kita orang dah dekat nak masuk jalan Gongsang. Tapi sekarang kita orang kena halat jam selama 66 minit. Estimated. Panjang betul guys. Kalau kena nampak kat sini ada zoom eh. Tu nampak tu. Allah, panjang. So maksudnya kita orang kena halat jam untuk, nampak ni, kita tunjuk 66 minit.
Jalan Gua Musang. So sampai dalam pukul ni 9. Ada kat sini pula ada orang jual-jual eh, sebab dia tahu maybe akan ada orang yang tersadai jam, so dia orang buka gerai kat sini. Nah, maybe betul-betul orang Gua Musang lah. Nampak tak? Dia buka kedai air, guys. Oi, dah apa air ni? Dah gai ni, ha. Kedai. So, ada yang berhenti tepi jalan lah untuk sejuk-sejukkan kereta, renggang-renggangkan badan. Kita orang masih lagi okey. Nak tunggu. Kalau depan tu teruk sangat, kita berhentilah. Nak tengok movie, guys. Sempat lah tengok movie. 7 hours later. Disebabkan tak bergerak jam ni slow sangat. Naim berhenti tepi kejap, lepas tu buka enjin, sejukkan enjin dulu. And then dia pun ngantuk tu sebenarnya. Ha, dia nak tidur dulu, lepas kita nak sejukkan kereta kejap. Ngantuk ke bosku? Ngantuk. Okay guys, so sekarang pukul 6:36. And jalan masih lagi stuck. Arisa dengan Naim baru je bangun. Rehat setengah jam tepi jalan. Sejukkan kereta. Still lagi tak bergerak. Dari pukul 5 tadi kan. And then now nak bergerak balik. And then Arisa pula buat kereta. Naim rehat kejap. Sebab KG nak buka pause pula pukul 6:30 ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keadaan trafik macam tadi juga. Jurang dekat, masih lagi dekat Central Point. Masih lagi keadaan macam ni juga. Bergerak slow-slow dalam meter 10 macam tu je. Tak tahulah sampai hujung mana dia nak habis ni. Tengok ya. 11 kilo lagi. Masih lagi macam ni. Allahu. Nah, sini ni. Ni orang dekat sini ni. Yang hujung-hujung paling ni. Buat apa kat sini ni? Buat apa kat sini ni? Duhai bunda. Duhai ayahanda, dengarlah rayuan ananda yang jauh di mata. So sekarang kita orang baru ingat yang Mama Naim ada sediakan kek brownie. Sedapnya. Tapi Mama tak potong. Alamak. And ada juga dalamnya ada cookies kan. Cookies ni yang Familia Phoenix Familia. Phoenix Family yang bagi. So kita orang semua dapat. And boleh makan cookies ni sambil bawa kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Hogak ni Mama. Tengah main pengapi ke tu. Sekarang kita orang tengah berhenti tepi jalan, tukar shift. Naim pula awak kita. Sekarang kita orang dekat Jeli. 12 o'clock midnight. Nah guys, kita orang dah sampai dekat Kelantan. Ni terang dekat cabang 4. Sekarang pukul 12:08 minit. Kita nak berhenti makan kejap sebab tadi makan hotdog je dalam kereta. Enang nak berhenti makan dekat kedai dekat depan sekolah ni ha. Dah colek. Risa dengan Naim je. Lepas tu lepas makan baru kita nak balik. Sini ada kerabu. Haa, nampak tu. Ni ada hot dog. Ada somtam. Kenyang sikit malam ni. Kat sini memang orang tu akan lepak lah. Tengok tu. Kenapa aku pula? Tengok lah, kat sini dia orang lepak. Rancak sangat berbual tu. Orang-orang tu lepak malam-malam makan colek. Okay guys, sekarang kita orang nak makan kejap. So Arisa dengan Naim order. Nampak tak ni? Lok cing mai. Ha ni kerabu Maggi. Kerabu Maggi ni nampak menyelerakan sebab orang sini orang Thailand buat. Sedapnya. Apa yang cakap tadi yang? Tu sana jumpa tau Maggi ni. Apa? Dekat cyber tak ada ke? Boyalah. Dekat cyber tak ada ke? Tak ada, tapi tak rasa sedap ini. Walaupun nampak dia macam biasa, ordinary, tapi rasa dia sedap. Dah sampai. Betul tak? Fresh. Jadi kita rasa hot dog dia satu dulu. Hot dog ni biasa lah. Hot dog macam biasa lah. Hmm.
Snack ke? Oh, banyak, selalu banyak. Ya. Somtam betik belarang rahim. Itu sajalah konten kita pada kali ini. Journey balik kampung dengan Naim. Macam mana balik kampung? Best tak? Best! Okay. So, hope you guys enjoy. I will update selama 10 jam, 10 ke 11 jam daripada KL ke Kelantan. So, itu sajalah konten kita pada kali ini. Korang jangan lupa like, subscribe, comment and share. Itu sahaja video daripada channel Persyantik. Love you guys!